It all starts here. This is Roland Hagenberg with a mini-series on contemporary painters in Indonesia. The third visit brings me to Putu Sutawijaya in Yogyakarta. His painting, Looking for Wings, was just sold at Sotheby's for $60,000, another sign how much Indonesia has caught the attention of the international art world. Ada satu buah memahami bahasa tubuh itu ketika kita ngambil sikap gitu, bahwa merunduk, diam, dan memvisualkan merunduk, memvisualkan diam, memvisualkan bahasa tubuh adalah. When is the best time for you to be creative? Saya punya waktu terbaik untuk bekerja itu ketika matahari mulai terbenam. Pagi hari saya cari energi, jalan kemana, boleh bicara dengan siapa. Malam hari ketika jam 9 malam itu. I wish I had a space like this. Belum. Oh. Tunggu dulu. Do you want your son to become an artist too one day? Saya pikir anak saya kalau memang secara natural dia mau menjadi artis, saya terbuka aja. Kalau memang itu dunia pilihannya. Karena dunia ini adalah dunia yang berat ya. Tapi kalau dia memilih yang lain, saya juga sangat suka. Saya pikir pelukis itu karena lahir dan dididik secara keras, dia akan menjadi pelukis. Satu, lahir. Setelah itu ada pendidik yang baik, tentu ada pengalaman, dan tentu harus bekerja sama dengan orang lain, baru dia akan bisa menjadi artis. Ada yang berbeda itu adalah dari sisi pemikiran orang Indonesia, tentu beda dengan pemikiran apa yang dibawa Barat. Tapi orang Indonesia banyak memakai referensi Barat juga, karena bagaimanapun seni itu yang dinamakan seni kontemporer itu, istilah-istilah seperti itu datang dari Barat dan kita mengkajinya dan kita kan tidak mesti seperti di Barat. Kita punya seni kontemporer, Indonesia juga punya begitu dengan ciri khasnya sendiri. Gitu. Saya pikir itu. What material do you use for the sculptures? Siap material saya dalam mematung adalah kawat, besi dan plat ya, plat baja begitu. Itu adalah barang yang biasa yang ada di lingkungan itu, tapi kita olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Wait. Dia pertanyaannya itu kan tentang. Ya.